Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi untuk teman-teman yang mau mencoba servis handphone. Saya saranin untuk menggunakan blower Quick 857. Nah, ini adalah contoh blower yang saya gunakan untuk servis HP pemula seperti saya, teman-teman. Dan ini udah saya coba untuk beberapa kali ganti LCD, lepas konektor, dan lain-lain. Ini sangat awet, murah, dan berkualitas. Nah, ini contoh blowernya, teman-teman. Itulah tadi blower yang saya gunakan selama saya menjalani servis handphone, teman-teman. Blower ini kurang lebih udah sekitar 1,5 tahun, teman-teman. Nah, ini juga contoh beberapa LCD yang saya lepas menggunakan blower ini, teman-teman. Nah, ini dia LCD-LCD yang sudah saya ganti menggunakan blower Quick 857 ini, teman-teman. Ini udah ratusan LCD saya ganti menggunakan blower itu, teman-teman. Nah, blower ini juga sangat awet, panasnya juga dia spesifik, teman-teman, dengan kekuatan anginnya ya. Makanya saya memilih blower Quick 857, dan ini beberapa contoh LCD-LCD yang sudah pernah saya ganti, teman-teman. Itulah, teman-teman, blower yang saya gunakan. Jadi dia mempunyai spesifikasi kekuatan anginnya sama panasnya, bisa disetel, teman-teman, berapa derajatnya untuk melepas konektor AC atau LCD, bisa disetting. Nah, jadi dia mempunyai 3 mata solder juga, teman-teman, dan juga agak ringan juga untuk diangkat ya, teman-teman. Jadi kita bisa bawa kemana-mana. Nah, udah gitu dia memiliki ketebalan kabel blowernya itu lebih tebal, teman-teman, jadi tidak mudah putus dan tidak mudah bocor untuk kita menyolderin mesin-mesin handphone atau LCD-LCD, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Ini saya bikin video untuk servis pemula yang udah jago. Mohon bantuan dan dukungannya. Salah saya di mana? Tolong kasih saran di komentar ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.